और उसमें जगह बाप का बानी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह rindu sungguh sudah lama tak jumpa Zaza. Alhamdulillah Zaza sihat? Alhamdulillah nampak ceria Zaza. Mestilah jumpa orang-orang yang dirindui. Kenapa tu pula? Sakit kaki? Haa, Zaza. Semalam Fatih pun kena dikahwin. Pakai kasut tumit tinggi. Inilah jadi dia. Itulah, sakit kaki. Minat dia dulu lagi kan? Bila Zaza belajar. Zaza, Fatih ni suka sangat pakai kasut tumit tinggi. Aisyah suka? Boleh jugalah. Apa yang terkini sekarang ni? Terkini sekarang ni. Biasalah sepatu tumit tinggi, high heels, stiletto, pump shoes. Banyakkan trend sekarang ni memang diorang suka pakai kacau tumit tinggi, Zaza. Oh, hebat ya. Aku tu cuba explain sikit macam mana bentuk dia tu. Kalau wedges tu, Zaza, dia macam tebal sikit. Dia punya tapak tebal. Dia. Tumit dia tu tebal. Semua tebal? Kalau stiletto tu dia macam satu batang halus je. Yang itu, yang tu yang sakit. Zaza, bila pakai lama-lama tu. Itulah Zaza, kadang-kadang kalau macam kita tersalah langkah, boleh terjatuh lah sebab dia punya tumit tu memang halus. Boleh kita boleh tersendiri lah kalau pakai kalau jatuh kan. Ya, minat kan. Yelah, Zaza. Tapi Zaza, ada juga kawan-kawan yang cakap kasut tumit tinggi ni macam tak boleh pakai bila dia dah memudaratkan macam sakit macam ni. Islam tak menggalakkan. Jadi pandangan Zaza macam mana, Zaza? Okey, Masya Allah. Ya, bila kita tanya bagaimana hukum kepada benda yang kita rasa sendiri sakit ni. Jadi nampak tak? Kita boleh nampak kat situ bahawa ada sebab kalau benda itu tak digalakkan. Cumanya Islam ni bukan rigid sangat. Sebab kalau saya berhadapan dengan orang-orang muda yang memang minat kasut tinggi, tiba-tiba saya kata tak boleh, mesti kata Islam ni rigid sungguh. Sebab tak boleh. Kan? Apa sebenarnya duduk letak perkara tu? Dari mana diambil hukum tu? Mesti kita nak tahu juga kan supaya dapat kita sampaikan kat kawan-kawan. Tak apakah kalau saya ambil Quran saya sekejap? Boleh, Zaza, silakan. Okay, kebetulan ada tadi. Sini. Saya nak buka surah yang sangat dekat di hati kita semua. Ya. Orang Islam, surah An-Nur. Sekejap ya, saya cari. Ni. Surah An-Nur ayat 31. Kat sini Allah SWT ada sebut tentang orang yang dia jalan hentak-hentakkan kaki dia sebab dia nak tunjuk kat orang lain dia itu ada perhiasan kat kaki. Ini Allah sebut ya, auzubillahi minasyaitonirrajim wala yaribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihim. Jangan kamu menghentakkan kaki-kaki kamu supaya orang tahu apa yang kamu sembunyikan perhiasan dekat kaki kamu. Itu dasar dia. Sebab ya, kalau kita tengok kepada tafsir surah ni tadi, ayat tadi, dia merujuk kepada ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang lelaki ni dia terpesona tengok seorang perempuan. Lawa sungguh. Perempuan tu pun terpesona juga tengok dia. Masing-masing tak jaga mata masa tu. Lepas tu syaitan bisikkan supaya mereka ni kagum antara satu sama lain. Sampaikan lelaki ni jalan terlanggar tiang, berdarah hidung dia. Dia pun kata, saya tak nak cuci darah dekat hidung saya ni. Sehinggalah saya berjumpa dengan Nabi SAW. Dia cakap gitu kan sebab dia nampak tadi, ish cantiknya. Perempuan ni kan, masuk kena hidung, langgar. Berdarah, jumpa Nabi. Nabi kata, ini adalah kafarah, hukuman kepada dosa kamu. Nabi kata gitu. Lepas tu dalam tafsir yang lain macam Ibnu Kathir, Ibnu Jarir, mereka ada ceritakan sebab ayat ni panjang kan? Pasal jaga mata, pasal aurat, pasal kaki pun ada dalam satu ayat tu, panjang cerita dalam tu. So dia punya sebab nuzul, sebab turun pun banyak. Antaranya tentang ni lah perempuan pakai gelang kaki yang ada loceng bunyi-bunyi. Waktu jalan ke main lagi gemerincing kan? Laki tengok tersirap. Ini yang jadi tak boleh. Jadi yang kasut tumit tinggi tadi, tu kasut kan? Amboi, cantik semua kasut dia. Jadi kasut tadi, dia asal kasut ni boleh. Ya. Hukum kita pakai kasut boleh. Dan setiap kasut ni memang ada tumit dia. Cuma tinggi rendah je beza dia kan? Semua ada tumit. Kasut saya pun ada tumit. Tapi tak tinggilah, rendahlah. Tapi tetap ada tumit dan tetap ada bunyi. Tetap akan ada bunyi. Contoh akan ada sesiapa datang ke nanti, suami saya balik ke, anak saya balik ke, kita akan dengar tapak kaki mereka itu kan, bunyi kan. Tapi kuat tak kuat, menarik tak menarik.
ada hukum di sebalik bunyi-bunyi. Yes. Sebab kalau kita tengok ayat tadi, Quran saya letak kat situ, saya canggih dekat share Google pula. Ayat Quran tadi ya. Okey. Ayat tadi dia tak letakkan hukum hentak kaki tu umum macam tu je tak boleh. Dia ada sebab yang mengikuti dia baru jadi tak boleh. Apa sebab yang mengikuti tadi? Supaya orang tahu dia itu ada perhiasan dekat kaki dia. Baru jadi tak boleh kan? Jadi itulah sebenarnya yang menyebabkan jadi tak boleh. Maka kalau kasut kita tadi ada bunyi lekuk kuat sangat, ya, itu yang jadi tak boleh. Melainkan kasut tinggi tapi tak ada bunyi sangat, bunyi tak keterlaluan. Maka yang sebab yang tak boleh jadi kita dapat hilangkan, so benda tu jadi boleh. Ataupun kita pakai kasut tinggi tapi pakaian kita pakaian kita dia bukan yang jenis membentuk ke apa ke, jenis yang memang longgar, jalan pun tak ada nampak kesan sangat, kasut tu tak mempengaruhi cara jalan kita. Maka tak ada masalah lah. Sebab dalam fiqh ni dia al-hukum yaduru ma'a illatihi. Hukum tak boleh tadi sebab apa jadi tak boleh? Sebab ada illah, ada sebab-sebab dia yang mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Suhailia. Oh, ini yang Dr. Farhan duk sebut dari semalam. Saya datang nak cari Dr. Farhan, dia ada di rumah ke? Oh, kebetulan dia baru je keluar bawa anak-anak naik kuda. Ke? Tapi kejap lagi saya boleh mesej dia. Saya ada datang nak bincang sikit dengan dia pasal ilmu. Betul. Memang dia ada sebut semalam. Dia kata Suhail nak bincang pasal anatomi. Kebetulan ya Suhail. Kawan-kawan kita ni duk bincang pasal ilmu juga. Oh ya ke? Kebetulan Suhail dah sampai ni. Apa kata kami pun nak dengar dekatlah pandangan Suhail macam bincang. Boleh ke Suhail? Boleh juga. Nanti saya minta izin Dr. Farhan. Terima kasih ya. Okey, terus on. Okey. Okay. Cuba WhatsApp. Bolehlah Suhail. Tadi kat tangga kita orang bersembang dengan Ustazah pasal pemakaian sepatu tumit tinggi. Apakah hukumnya dan sebagainya lah. Dan juga pemakaian gelang loceng. Kalau Suhail nanti ada isteri, agaknya bagi izin tak isteri pakai kasut macam tu? Tak pastilah kan. Kalau Islam bagi, mungkin bagi kot. Bagus ni, kita nak ni pindah suami macam ni. Dengar tak jawapan dia hebat tadi? Dia kata kalau Islam bagi, bagilah dia bagi. Ini kita panggil sebagai minda syarah. Al-hasanu ma hasana syarah. Apa yang kita nak fikir baik, bila syarah kata benda tu baik. Dan kita nak fikir benda tu buruk, bila syarah kata benda tu buruk. Tapi bab kasut tumit tinggi ni, kan remaja kita kata apa rigid sangat betul ke tak boleh ni kan? Okay, kita bincang tadi Suhail. Tadi kan Sazah, sebelum kita naik ke atas tadi, ada kita masukkan sikit pasal gelang kaki tadi Sazah. Ada yang kata loceng tu sendiri yang sebenarnya tak boleh pakai. Jadi kita pakai je gelang kaki tu, tak payah wujud loceng. Jadi macam mana tu Sazah, kalau Sazah boleh kelaskan lagi antara pakai loceng dan tak pakai loceng tu? Boleh ke tak boleh? Islam sebenarnya memang faham wanita yang suka berhias. Ya, Suhail, nanti isteri nak pakai gelang kaki, hukum dia boleh. Yang jadi tak boleh tu, kalau dia pakai gelang kaki yang berloceng tu bukan untuk Suhail, tapi untuk keluar rumah, tarik perhatian lelaki lain. Itu baru jadi tak boleh. Kena campur berloceng dia tu. Itu bukan sahaja tak boleh, saya pun jealous. Pakai duduk belah kaki, Izzah. Duduk belah kaki tu dia pakai tu. Kaki. Saya pernah nampak ada seorang kakak tu dia pakai duduk belah kaki. Loceng tu yang penuh keliling. Memang bila dia jalan,
Boleh dengar lah Zah, jauh boleh dengar. Cuma loceng-loceng ni sebenarnya ada juga lah hadis yang cakap tak digalakkan lah. Dekat tak masukkan sebagainya. Cuma kalau untuk suami tak ada masalah. Tapi kalau kat luar rumah, benda tu jadi tak boleh. Sebab tadi kan saya baca surah An-Nur ayat 31 tadi. Antara asbab ataupun sebab turun ayat tu, kata para ulama tafsir, ia merujuk kepada perempuan yang pakai gelang kaki keluar rumah, jalan bunyi gemerincing, maki pun tengok kan. Jadi rasa something, itu yang menyebabkan benda tu jadi tak boleh. Dia menarik perhatian sekeliling lah untuk melihat dia. Ustazah, sebenarnya boleh ke perempuan pakai kasut tumit tinggi untuk nampak tinggi, nampak cantik? Okey. Gini, mindset kita ya. Kita nak sampaikan bahawa Islam tu bukan rigid. Mindset kita bermula asal segala sesuatu adalah harus. Harus ni maksudnya boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah. Tapi hukum yang asal boleh tadi, dia boleh bertukar jadi hukum yang lain bila ada sebab-sebab lain yang menjadikan dia tu haram. Contoh ya, saya bagi contoh. Makan taripap ni boleh kan? Harus. Kulu washrobu, makan minumlah. Harus kan? Tapi tiba-tiba saya nak makan pinggan ni. Gigit pinggan, boleh tak? Tak boleh. Menyebabkan nanti saya mungkin patah gigi. Cedera diri kan? Walaupun harus kita nak makan, tapi sebab makan benda yang boleh menyebabkan kita sakit, benda tu bertukar jadi hukum lain. Kasut kulit tinggi pun sama. Ya, kalau kasut yang kita pakai ada ciri-ciri bunyi kuat, ada ciri-ciri menyebabkan cara jalan kita jadi menggoda sangat-sangat, itu baru jadi tak boleh. Jadi benda tu semua akan mencenderungkan ke arah kemaksiatan dia sendiri. Yes, itu sebenarnya spirit surah An-Nur. Very brilliant cara dia fikir. Memang itulah sebenarnya. Sebab kita, Allah nak sediakan kita ni jadi satu umat yang menjaga furujahum, Quran sebut. Umat yang menjaga kemaluan kamu. Dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang layak dapat syurga Firdaus antaranya yang menjaga kemaluan. Jadi kita nak mencegah sebelum merawat. Rasa cakap sakit tu tadi, macam awal tadi kan saya memang sakit kaki. Ada setengah tu yang pakai bila kita dah pakai lama-lama kasut lebih tinggi sebab dia jadi kebas, kaki tu dah kebas, tak berasa sakit jalan. Selepas tu pun macam terincut-incut dan ada juga yang membawa kepada sakit belakang. Jadi dalam Islam membenarkan ke memakai sampai sakit-sakit macam tu sebab? Yang kita kesian ni ya pada wanita-wanita kita. Obses cantik. Kau tahan sakit macam tu semata-mata nak cantik. Seakan-akan menzalimi diri sendiri. Quran pun sebut, wala tulqu bi aydikum ila tahlikah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dan banyak sangat kajian rupanya pasal kasut duit tinggi. Saya tanya Mr. Google sekejap. Nak dengar tak kajian? Ya, antaranya ni dia. Kajian oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Kata kasut tumit tinggi ni sebenarnya sangat bahaya terutamanya kepada wanita hamil. Sebab cuba tengok, kalau kita pakai kasut tumit tinggi kan, kalau kita berdiri begini, semua tekanan tu dia ditampung oleh kaki kita secara macam tu kan. Tapi kalau kasut tumit tinggi, naik di ujung je tampung. Bila mengandung, lagilah ditekan kat situ, bawa ke lutut dan akhirnya semua sakit. Semua sakit. Okey, sebab pasal had tadi. Ya, bila kita nak perhiasan, ya, kita kena jaga pertama pakaian, ya, sebab kasut pun termasuk pakaian. Pakaian tu kena tutup aurat. Jadi kaki ni antara aurat yang ada perbezaan pendapat, ada yang kata bukan aurat, ada yang kata aurat. Kalau kita dekat Malaysia, eloknya kalau tak susah tu kita tutuplah, pakailah stocking. Tapi kalau rasa susah sangat, ada kemaafan di situ. Kita pun tak perlu nak menghukum sangatlah kalau nampak orang tak pakai stocking. Sebab dia antara aurat yang diringankan. Cuma untuk kita kalau boleh pakailah. Masalahnya cantik kan, perempuan pakai stocking. Cantik, sopan. Ini pertama ya. Kedua, pakaian tu masuklah kasut ya, pakaian ya. Hendaklah sederhana. Sederhana ni maksudnya nak berhias boleh, tapi janganlah yang pelik sangat. Yang ketiga, dia mestilah diiktiraf oleh masyarakat Muslim. Maksudnya kalau baju tu ketat tak boleh, nipis tak boleh. Ya. Kalau kasut tu kalau tinggi sangat,
masyarakat Muslim pandang bagaimana kena ambil kira tu. Ya? Dan seterusnya yang keberapa dah? Keempat. Keempat, jangan sama dengan lelaki. Nabi sebut ya. La'anallahu al-mutashabihatu minar rijal bin nisa wa minan nisa bin rijal. Allah laknat lelaki yang nak sama dengan perempuan. Kalau macam perempuan yang pakai kasut tinggi-tinggi semua ni kan dengan jalan dengan lenggok yang lelaki pandang. Lelaki tu macam mana? Maksudnya dia akan secara automatik terus dapat dosanya ke? Kejap. Ada masak. Minum lah. Lelaki yang pandang, perempuan yang jalan lelengok kerana tumit tinggi ni, so terus berdosa ke atau macam mana? Lelaki akan pandang. Terpandang, tertarik kot Sasa. Pandang pertama rezeki sebenarnya. Jangan ikuti pandangan tu. Itu dah jadi mencampakkan diri ke arah nak buat maksiat. Lepas tu kena tundukkan pandangan. Cantik kan surah An-Nur tadi? Start dengan tundukkan pandangan. Lelaki perempuan dua kena tunggu. Itulah takutlah bila ialah bila selalu bila nampak kan mesti akan automatik akan terpandang kan. Betul, Quran suruh tundukkan sebahagian pandangan. Maksudnya boleh tengok secara umum, tengok berurusan boleh. Tapi bila tengok itu ada perasaan bergejolak kat sini. Ha, itu kena cepat-cepat tunduk. Ustazah. Macam mana kalau macam suami isteri lah. Kalau si suami tu dia menyuruh isterinya memakai kasut tumit tinggi. Bagaimana Ustazah? Apakah hukum dia? Suami yang suruh. Suami yang suruh. Dia suka tengok isteri dia pakai high heels lah. Tanya dekat suami tu, sayang tak dekat saya? Sakit ni abang. Abang sedap mata. Kena bincang kan? Bincang suami isteri. Bincang lah. Bolehlah pakai dalam rumah, sekala pusing-pusing. Depan dia je lah. Dalam rumah lah. Pusing-pusing. Suami sebenarnya dia tak tahu mungkin. Mungkin dia tak tahu isteri sakitnya. Sampaikan sekarang ni orang terpaksa cipta krim macam-macam pula nak rawat sakit kaki tu kan. Seksa habis duit pula nak kena beli krim-krim kan. Jadi bila suami tahu kesayangan dia itu sakit, mungkin dia tak suruh dah tu lepas ni. Jadi patutnya kena komunikasi benda tu. Bincangkan. Okey Zah, ada pula yang macam okey suami ni tinggi. Suami tinggi. Okey, isteri dia rendah kecil je orang. Jadi si isteri tu yang rasa macam tak confidentnya nak jalan sebelah suami yang tinggi. So dia nak pakai juga heels tu sebab nak nampak tinggi. So adakah dia macam tak mensyukuri nikmat yang Allah bagi kat dia? Dia tu kecil boleh, rendah, tak besar. Okey. Bila kita jumpa benda-benda yang berbentuk pilihan-pilihan hidup ni, kita adalah penuliti rasa itu maslahat untuk kita. Supaya kita keluar nanti, suami dengan kita nampak macam sepadan. Takkan-akan gitu kan, kita rasa itu maslahat. Tapi maslahat ini istilah fiqh ya. Istilah fiqh maksudnya kebaikan ini, yang kita nampak ia macam kebaikan, kita kena ukur pula dengan mudarat dia. Mana lagi banyak? Kalau maslahat banyak, mudarat sikit, silakan. Kalau maslahat sikit, mudarat yang tinggi, maka ini minda fiqh yang saya nak kongsikan dengan kalian semua. Islam ajar kita, kalau nak fikir terhadap pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan ni, kita kena fikirkan maslahat diri dan maslahat umum. Contoh, ya, dalam sirah, dulu arak dia tak start dengan haram terus. Masyarakat minum arak. Dan bila Sayyidina Umar ni, dia tengok masyarakat duk minum arak, udaratnya dia nampak tinggi, ya, orang mabuk, orang jadi tak rasional akal, gaduh sama sendiri, merokok, bunuh dan sebagainya. Dia pun harap sangat ni, akan ada ayat Quran yang turun cerita tentang haramnya arak ni. Ayat Quran ni cerita
ataupun bagi pengharaman arak itu, dia tengok realiti masyarakat yang buat berdaya ketika itu kan arak. Dia tak haramkan terus, dia raikan dulu. Dia haram berperingkat-peringkat. Ya, akhirnya Quran pun terang kepada masyarakat. Dia kata arak yang diminum tu memanglah ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih tinggi. Baru sampai ke ayat benda ni haram. Jadi kita pun gitu. Yang kasut tinggi tadi, betul lah ada manfaat kat situ. Tapi kalau nak buat amal, setiap kali nak keluar dengan suami, nak berjalan, kita pakai, akhirnya kita sakit, so manfaat tadi tak ada makna. Dia mudarat yang gini, kan? Fazah, sebelum terlupa, saya pun dah simbang-simbang, tak ingat. Sebelum tu minta maaf lah Zaza, tak sempat nak balut. Ni ada sedikit hadiah untuk anak-anak Zaza. Macam kena pula dengan raja kita hari ni. Sebab saya tengok kan masyarakat Arab kan, walaupun ayah dia Profesor Sheikh, tapi anak-anak perempuan dia tak sekat terus dunia dia nak pakai kasut putih tinggi, nak bermain ya, nak pakai rambut yang berhias berebeng penuh. Jadi saya tengok sebab rupanya Quran pun cerita kan, kita sebut tadi kan, anak perempuan ni dibesarkan dalam keadaan berperhiasan. Dia yakin anak saya suka ni. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Tapi kita tengok kasut ni, Allah subhanallah. Ya, dunia ni sebenarnya ibarat kasut. Ya. Kasut ni, ada tak orang bercinta dengan kasut? Tak ada. Ya, tak ada. Kasut ni untuk kita pakai, bukan untuk kita bercinta dengannya. Bukan untuk kita sayang sangat-sangat pada kasut kan. Sama juga, dunia ni ibarat kasut. Dunia ni untuk kita gunakan, bukan untuk kita bercinta dengan dunia. Kita sayang sangat-sangat kat dunia ni, nak ambil nilai dunia semata-mata. No. Dunia untuk kita guna dan kita pakai dia. Bila tak ada keperluan, kita letak saya untuk akhirat. Sebab kasut ni mengingatkan kita bahawa dunia ni kita nak guna sekejap je untuk persiapan ke arah ada lagi dunia yang lain yang lebih kekal, akhirat kita. Jadi pilihan kita pun nanti mesti bermindahkan akhirat. Allah pandangkan. Selamat nanti nak balik jumpa dia. Terima kasih atas hadiah insyaAllah. Ah, Ustazah, kami ni tadi tak nak masuk dah lambat dah ni Ustazah sebenarnya. Ada hal sikit lah. Jadi kami tak diri. Kami tak diri dululah Ustazah. Saya pun tak sampai lagi. Kalau ramai ni aman tetap. Tapi kalau yang berdua je tak boleh dah. Saya bukan halau ya. Tapi sebab syarat itu utama. Ya. Ustazah, tak diri Ustazah. Saya minta maaf ganggu Ustazah. Terima kasih.